khabar, iaitu Ketua Bob Pameran SSK Dato' Haji Muhammad Said. Apa khabar Saudi? Khabar baik. Okey, soalan saya, apakah yang cuba diterangkan dengan pameran dan korang yang Saudari sendiri bentangkan sekarang? Sebenarnya pameran kami membentangkan tentang kepentingan tenaga yang boleh diperbaharui. Kita menggantikan elektrik kepada tenaga suria, dan sekarang kami ingin mendedahkan tentang empat elemen, iaitu kombinasi antara sains, teknologi, engineering dan matematik. Jadi kami menggabungkan semua dan menghasilkan dua produk ini. Jadi produk kami ini memberi banyak manfaat kepada semua orang. Terima kasih Saudari kerana meluangkan sedikit masa. Itu saja daripada kami, pengacara TV JPSS SMK Dato' Haji Muhammad Said. Bersama saya Encik Azri dari SMA Dr. Syah Alam. Apa khabar Encik? Baik, sihat. Boleh ceritakan sikit tentang pameran-pameran ini? Actually pameran kita ialah basically kita punya konsep pameran ialah untuk bagi projek kepada pelajar buat. Contoh seperti solakar ni kita buat. So student buat, lepas tu dia orang dapat apa orang cakap ilmu daripada membuat projek. So basically pameran kita ialah barang-barang mainan sains atau STEM. Ada pun kita boleh. Assalamualaikum, bersama saya Ahmad Farhan dan Nur Nadiah dari SSK Lembah Bidung. Saya ambil Farhan sebagai wakil. Boleh saudara ceritakan sikit tentang apa yang saudara pamerkan? Okey, ini adalah book solar. Book solar ni dalam panel solar pada yang ini. Panel solar ni fungsi dia adalah untuk memerangkap cahaya matahari. Okey, apabila panel solar ni memerangkap cahaya matahari, ia akan menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni akan menggerakkan motor ni dan motor ni bergeraklah. Sama juga seperti kereta ini, ia menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okey, yang di bawah sana pun adalah dapur solar. Dapur solar ni adalah fungsinya untuk memanaskan air. Okey, fungsi air ni buat adalah untuk memantulkan cahaya matahari kepada bekas. Kemudian bekas akan menerima haba dan memanaskan air. Bentuknya pula adalah untuk memerangkap haba supaya bekas dapat menyerap haba. Ini adalah antara pertandingan yang menarik untuk solar ni. Baru-baru ini telah menyertai penyanyi pertandingan Bukit Solar dan mendapat Johan. Okey, ini adalah sugar dropper. Sugar dropper ni fungsinya adalah untuk meminimumkan penggunaan gula. Maknanya jika kita mahu buat contohnya air, kita cuma letakkan saja gelas di bawah. Okey, maknanya kita tidak akan menggunakan terlalu banyak gula lah dalam air kita. Terima kasih saudara dan saudari kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Itu saja daripada saya, pengacara TV JPSS SSK Dato' Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Bersama saya, Cik Raja Marisa dan Puan Mazira dari Tanti Yusin. Boleh cerita sedikit tentang pameran-pameran pada pagi ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab hari ini kita wakil daripada Tati UC. So untuk hari ini kita datangkan, kita ada dalam 6-7 produk yang kita bawa. So first sekali kita ada wheel hub bearing, mostly kita guna untuk kereta Grand Lumina. And then kita ada juga guide wheel dan juga guide post. And then kita ada nozzle untuk kita mengambil nanti. Dan kita ada juga V-block yang mostly digunakan untuk mengunci. And then kita ada that is jadi banyak digunakan dalam industri, especially untuk inspection. Yang last kali kita ada paper punch, so itu banyak digunakan untuk punch paper lah, so itu dia kot. And then sebarang maklumat apa-apa dia boleh layari kita punya website, www
www.tatusik.edu.my. So sebarang maklumat boleh cari kat situ. Bersama saya Profesor Madia Dr. Muhammad Zuhilmi bin Rosaini daripada Institut Bioteknologi Marine UMT. Apa khabar Profesor? Alhamdulillah sihat. Boleh Profesor terangkan sikit dengan pameran Profesor ini? Pada hari ini sebenarnya apa yang saya pamerkan adalah satu produk berasaskan merit yang sangat-sangat basic dan sangat-sangat berasas. Apa yang saya inovasi di sini adalah tulang ikan, kita jadikan dia sebagai bahan sunblock ataupun sunscreen agent. Okay, di mana saya menggunakan tulang ikan tamban yang biasanya kita dapat, kita peroleh di Terengganu ni, orang buat ikan tamban ni untuk keropok ikan. Tapi idea yang menarik adalah pada satu jenis yang saya rujuk, mereka menggunakan ikan kod di Portugal untuk jadikan sebagai sunblock. Ikan kod adalah bukan ikan marine species, bukan fresh water tapi marine, ikan laut masin. So saya menggunakan ikan tamban untuk mencuba membuat satu sunblock. Akhirnya saya berjaya mengekstrak ikan tamban tersebut, untuk jadikan kita dapat hidroksi apatite. Okey, hidroksi apatite inilah yang terbahan yang kita dapat 40% daripada 100 gram tulang ikan tamban untuk jadikan sebagai bahan sunscreen. Jadi untuk meningkatkan lagi dia punya SPF, saya menambah peroxide dan menjadikan dia betul-betul bahan yang lebih menyerap cahaya matahari. Okay, hasilnya adalah satu sunblock SPF 40. Okay, di mana saya rasa benda ini boleh digunakan oleh setiap semua orang di sini, especially nelayan, kan, nelayan yang bekerja. Kita tak tahu benda-benda yang sangat remeh seperti cahaya matahari ini sebenarnya memberi kesan yang sangat mendalam ke atas kulit manusia. Dengan inovasi ini saya rasa semua orang boleh memanfaatkan ini dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih Profesor kerana meluangkan sedikit masa dengan kami. Itu sahaja daripada saya, pengacara TV Jam PSS Sempi Dato' Haji Muhammad Said. Waalaikumsalam. Days gone by, we used to heat a quarter on a fire. Smelly technology tamed the fire inside an oven. Coal pipes barely engineers pipe gas into your house. So fuel was at your hand.